Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan Mimin Saku di sini. Dan tentunya di Andai Project tuh. Jangan lupa untuk sahabat N dan semuanya tekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasi agar sobat N tidak ketinggalan video seru lainnya dari Andai Project tuh. Halo, apa kabar? Ini adalah anak SMP IT Pondok Pesantren Darul Mutakin Bogor nih sob. Dan kita bersama dengan kepala sekolah SMP IT Pondok Pesantren Darul Mutakin Bogor nih sob. Beliau sedang berkunjung dan outing kelas bersama anak-anak tuh di Istana Cipanas ini. Saat lagi kita akan menyaksikan video dan laporan dari kepala sekolah kece ini tuh sob. Uy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini anak-anak siswa-siswi SMP IT Pondok Pesantren Darul Mutakin sedang melaksanakan kunjungan ke Istana Presiden Cipanas dalam rangka kegiatan outing class yang secara rutin setiap tahun kita laksanakan. Dan alhamdulillah tahun ini kita diterima dengan baik oleh pihak Istana Cipanas dan anak-anak semua dalam kondisi sehat dan juga siap melaksanakan salah satu tugas pendidikan yang mereka harus lakukan, yaitu melaksanakan kegiatan outing class, di mana mereka akan banyak mendapatkan informasi ilmu pengetahuan seputar sejarah berdirinya Istana Cipanas dan juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di istana sini. Oleh karenanya semua guru yang terlibat menjadi pembimbing dan juga sekaligus menjadi pendidik untuk membimbing para peserta didik mendapatkan banyak hal-hal yang positif terkait tentang kegiatan outing class kita. Tidak hanya sekedar melaksanakan pendidikan hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas seperti kelas 3 yang hari ini ke Lembang, yang hari ini ke Bromo, ke Malang, dan juga anak-anak kelas 1 dan 2 yang hari ini ke Istana Cipanas, Jawa Barat. Alhamdulillah dan kita di sini diterima dengan baik oleh pihak Istana yang mereka juga bersedia untuk banyak memberikan bimbingan-bimbingan kepada putra-putri siswa-siswi SMP IT Pondok Pesantren Darul Mutakin. Itu yang bisa saya laporkan. Alhamdulillah dan mudah-mudahan kegiatan ini banyak memberikan hal yang positif baik kepada para peserta didik maupun kami selaku pendidik, bahwa konsep pendidikan yang kita terapkan di SMP IT Pondok Pesantren Darul Mutakin bukan hanya sekedar konsep pendidikan yang sifatnya hanya sekedar di dalam kelas, tapi kita juga belajar di alam, di luar kelas, dan juga nanti kita akan banyak mengunjungi tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai sarana kegiatan belajar oleh para peserta didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Gedung ini ditetapkan sebagai Istana Kepresidenan dan digunakan sebagai tempat peristirahat bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga setelah kemerdekaan, seperti halnya Camp David Amerika Serikat. Sebuah peristiwa penting yang pernah terjadi di sana ini adalah setelah kemerdekaan adalah berlangsungnya sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1965 tuh, yang menetapkan perubahan nilai uang dari 1.000 lira menjadi 1 rupiah. Sedangkan pada masa penduduk Jepang di Indonesia, gedung ini hanya digunakan sebagai tempat persinggahan pembesar-pembesar Jepang dalam perjalanan mereka dari Jakarta ke Bandung tuh. Di istana ini tersimpan berbagai koleksi ukuran Jepara dan lukisan yang dilukis langsung oleh maestro Indonesia tuh, Basuki Abdullah, Dulo Sujono, dan Lee Fine Form.
Sebenarnya bangunan induk istana ini pada awalnya adalah milik pribadi seorang tuan tanah Belanda yang dibangun pada tahun 1740 tahun yang lalu tuh. Bangunan ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tuh pada zamannya tuh. Ayo, ayo, ketahuan lagi pada ngapain tuh? Oh, ini dia nih sob. Di sini tersedia air putih mineral yang sudah higienis dan tentunya bisa diminum tuh sob. Seperti ada di kaca ini tuh. Aduh, ada-ada aja nih si Ade. Terima kasih kepada SMP IT Pondok Pesantren Dalam Mutakin dan adik-adik kece yang telah membantu AND Project dan Mimin Sakuy untuk take video dan bersama kalian tuh. Dukung terus channel kami dengan cara... like,